Arab Saudi tak pasti. Indonesia gak jadi berangkatkan haji. Presiden Joko Widodo menelpon langsung Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Jokowi meminta kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini. Hasilnya belum ada kepastian. Disebutkan Arab Saudi baru melakukan persiapan. Awalnya memang pemerintah Indonesia menunggu kejelasan dari Saudi sebelum menentukan sikap terkait haji tahun ini. Namun hingga 29 April, Saudi tak kunjung memberi kabar. Menag pun mengundur batas waktu hingga 20 Mei. Hal yang sama pun terjadi. Tak ada kepastian. Akhirnya, pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan haji tahun 2020. Lalu, bagaimana nasib 220 ribuan jemaah haji asal Indonesia? Tentu direncanakan bisa berangkat tahun depan. Arab Saudi sendiri merupakan salah satu negara yang terdampak COVID-19. Berdasarkan data WHO, pada 2 Juni terdapat 87.142 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Saudi. Dari jumlah tersebut, 525 orang diantaranya meninggal dunia.